2023 bisa menjadi momentum Andika Perkasa masuk ke dunia politik Indonesia, mengingat namanya kerap dikaitkan menjadi capres maupun cawapres. Namun pertanyaannya, kemana langkah Andika usai purna tugas sebagai Panglima? Rekomendasi nama-nama bakal calon Presiden Republik Indonesia yang akan diusung oleh Partai Nasdem pada pemilu 2024 yang akan datang dari 3 nama. Muhammad Andika Perkasa. Tahun 2023 bisa jadi panggung politik bagi Andika Perkasa. Namanya kerap dilirik partai politik usai pensiun dari militer. Namun, Andika masih belum menentukan langkah. Apakah akan terjun ke dunia politik atau tidak? Andika mengaku baru akan mengambil keputusan pada awal tahun 2023. Nama Andika sendiri kerap mencuat dalam survei elektabilitas yang dilakukan sejumlah lembaga survei. Bahkan, ia masuk sebagai satu dari 3 tokoh pilihan Partai Nasdem sebagai kandidat calon presiden. Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya juga menyebut, menantu AM Hendro Priyono itu punya tempat yang istimewa di partainya. Jenderal Andika Perkasa memiliki tempat yang istimewa di Nasdem ya, karena salah seorang dari 3 nama hasil rakernas calon presiden itu juga Pak Andika Perkasa ya. Tentu kalau sudah istimewa tentu tidak akan, kalau ibarat kata pepatah itu, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kendati elektabilitasnya sebagai cawapres belum begitu melejit, namun nama Andika kerap disandingkan untuk menjadi pendamping Anies Baswedan. Memang ada beberapa nama-nama yang menjadi kandidasi ya, tapi sekali lagi Nasdem sejauh ini menyerahkan siapa yang akan mendamping Mas Anies itu, kami serahkan kepada Mas Anies secara bulat. Ya, kalau bahasa Pak Surya itu kita sami'na wa atho'na aja sama Mas Anies. Pak Andika kan kita tahu orang yang punya integritas, orang yang punya kapasitas ya, jenderal yang humanis ya, jadi tentu jadi banyak catatan jenderal yang intelektual juga ya, representasi dari kecintaan publik juga kepada Jenderal Andika Perkasa. Andika Perkasa memang bisa jadi calon alternatif mendampingi Andies. Namun lagi-lagi, keputusan mengisi kursi kosong tersebut juga dipengaruhi oleh parpol koalisi. Tim Liputan, Media Group Network.